Yo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sarnik Arya akan mereview bot yang agak lama tapi booming. Mungkin agak lama ini. Itu bot Caliburn dari UL. Banyak yang bilang ini bot yang enak. Kita lihat nanti. Ini address-nya UL. Terus kita lihat di dalamnya ada satu kali port, ada port cartridge-nya, terus micro USB dan user. Oke, di sini tidak terlihat berapa ohm dia. Oke, itu aja. Oke. Ada kartu peringatan, ada petunjuk pemakaian. Oke. Di sini diberitakan size-nya 110 mm kali 21 2 mm dan 11,6 mm. Untuk cartridge-nya 2 mili. Terus maksimum buatnya 11. Oke. Untuk mengaktifkan pencet 5 kali dan untuk mematikan. Oke. Kita lihat. Bentuknya simpel sekali ya. Seperti pot-pot yang stick gitu. Oke. Ini melepasnya kita tarik. Oke. Ini cartridge-nya 2 mili. Oke, kita singkirin aja. Ini dalamnya ada ini ada ada cartridge tambahan 1 biji dan ini USB dan ini USB kabel. USB-nya biasa aja ya. Oke. Kita singkirin. Ini port Caliburn dari UL. 520 mAh. Terus USB-nya masih micro. Ini saya dapat warna black dan oke. 5 kali untuk mengaktifkan. Dan tombol ini bisa jadi untuk kita ngedraw, kita nyedot dengan dipencet atau dengan dihisap langsung. Dan untuk indikator baterainya kita tidak bisa melihat. Dan sebetulnya kalau 2 kali itu terlihat. Jadi kalau dia sudah mulai berkurang waktu kita draw, waktu kita sedot, dia warnanya akan berubah. Kalau hijau masih penuh, biru itu masih setengah, merah ya udah waktunya ngecas lah. Oke, di sini ini cartridge-nya 2 mili. Untuk ngisinya kita tarik ke atas.
bener-bener berat ya. Mungkin baru pertama kali. Tapi ini berat, coy. Oke. Ada dua lubang, yang ini ukurannya besar sekali ya. Terus dia sepertinya kalau saya lihat-lihat itu bukan keramik. Dia pakai wire. Wire sama kapas. Yang saya temuin waktu udah make ini, waktu ngisi itu dia ndak ada leaking ya. Walaupun saya pernah pakai PCTG atau yang lainnya yang kecil-kecil dua gini, dia tetap leaking, tapi kalau pakai ini dia ngeplong sekali, jadi tidak ada yang namanya leaking. Terus kebanyakan kalau kita ngelihat kayak yang lain top fill gini, tapi terus ada capnya, dia nanti dia leaking di bawah sini. Tapi untuk telepon ini tidak, jadi dia di dalamnya sudah, kalau terlihat ada sebuah pipa dua itu yang buat langsung menutup ke dalam sini. Jadi daerah sini itu aman. Ya, saya udah nyoba ya. Terus kalau harga sendiri saya dapat 320, dan kalau dapat free catheter 1 itu sangat hemat ya. Sangat-sangat hemat. Dan ini pot sudah kemarin nyoba semingguan, rasanya benar-benar dapat. Ini benar-benar recommended menurut saya setelah pot yang kemarin itu, yang dari Malaysia itu. Saya pindah ke Calibun. Saya pernah nyoba Minifit, Suori, Smoke Note, Next atau Renova, Frenzy Kit. Terus pada akhirnya ini yang terbaik menurut saya. Nyoba Intam, menurut saya ini paling yang benar-benar itu ya. Santai, bukan yang buat AIO atau nyari klet, tapi ini benar-benar soal rasa. Dan untuk catheternya seminggu masih aman, yang saya masih jalan seminggu masih aman. Soal penurunan rasa wajar lah, tapi seminggu itu masih aman banget. Jadi mungkin dua minggu baru ganti. Dan kalau kita ngelihat harga catheternya emang terjangkau, maksudnya enggak yang harga di atas 50, misal 70, 75 itu terlalu mahal. Ini maksudnya catheternya benar-benar terjangkau, potnya enak. Cuman kalau Calibun baterainya emang gampang habis. Terus kalau dia berubah, udah menjadi setengah, dia menjadi biru, flavornya terasa sekali penurunan. Jadi penurunan baterai pun sangat kerasa menurut saya. Terus lainnya sih nggak ada masalah. Saya tidak pernah mengalami leaking dari sini. Tanda aja itu tidak pernah. Emang benar-benar simple, nikmat. Oke, mati. Ini magnet. Magnet, tapi perlu ditekan lagi. Dia masih ada space. Tekan. Udah. Selesai. Oke. Ya, cukup sekian. Menurut saya pot ini benar-benar sangat recommended untuk dipakai, karena saya sendiri pun sudah mencoba. Dan sepertinya saya bakal pakai ini terus sebelum menemukan yang lebih enak dari ini.
Tungguin terus video-video selanjutnya agar kita sama-sama ngepot bareng, kita berhenti merokok bareng, dan hidup sehat. Oke. Terima kasih. Jika suka, silakan like dan subscribe untuk video-video selanjutnya biar masih ada terus. Oke, terima kasih.